Maka apabila Allah berikan iman, kita rasa nak ke agama. Sampai waktu pagi, 5 pagi, 4 setengah pagi, 4 pagi, kita bangun. Tak ada kejut-kejut kita, tak apa, kita salat. Allah sayang kat kita. Dia jemput kita salat di depannya. Mari masuk waktu, kita teringat nak salat. Semayang dah masuk, kita tak penting salat. Dia sayang kat kita. Kita tengok yang haram, kita teringin, kita tak nak buat. Kerana kita tahu kita ada batasan dan tanggungjawab dan malu di hadapan Allah. Dia sayang kat kita. Walaupun orang lain telah buat, mungkin dia lebih kaya daripada kita, tapi nikmat. Allah sayang kepada kita. Yang banyak kurniaan ini dilupai oleh sebahagian kita.